satu bunga yang terbakar di telingamu, hingga kau menangis kesakitan. Aku takut berlama-lama, tapi aku juga takut mengungkapkannya. Aku terus menutupi tanpa ketidaktahuan apa yang akan terjadi nanti. Menjadi kekasih adalah harapan, di sisi lain jawaban adalah ketakutan. Ini tentang pertemuan, dan aku mau kamu tidak pernah mengatakan ini yang terakhir. Akhirnya si Apa nge-whatsapp gue. Kayaknya dia mulai rindu sama gue. Tapi dia ngechat gue cuman huruf P doang. Maksudnya apa ya? Huruf P itu sebelum huruf Q. Ya iyalah, adik gue juga tahu. Gak sesimpel itu juga kali. Pasti ini semacam kode. Kamu kira main GTA pakai kode? Kenapa gak dibales aja? Atau telpon? Jadi gini nih, gue itu lagi pura-pura menghilang di kehidupan Elpa. Kalau gue balas atau telepon dia, gagal dong strategi gue. Kamu yakin itu berhasil? Menurut lo? Ya kalau menurut aku, ya Elpa kemungkinan lagi ngetes sinyal doang. Atau gue tonjok muka lo. Lo ke temen itu ngedukung kayak apa kek? Jangan bikin gue pesimis kayak gini. Iya, maaf. Ya udah, aku bantu deh buat mecahin kode itu. Huruf P maksudnya. Gue gak yakin. Turet, 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 turet. Wish, victory. Mau dibantu gak? Mau Elpanya balik lagi sama kamu gak? Sisi-sisi mana lagi? Lama banget sih. Dar. Pandu, kamu kenapa? Minum. Lain kali jangan begitu sih. Aku orangnya kagetan. Gimana? Kan aku gak tahu. Besok antar aku lagi ya. Gak bisa. Besok aku sibuk. Sibuk? Serius. Aku besok udah ada janji. Sama siapa? Sama siapa? Ngaku. Kalau enggak, kita putus. Putus. Ya udah, gue juga udah capek. Ya udah. Ya udah. Ngapain kamu masih di sini? Kamu juga ngapain masih di sini? Ih. Kenapa lu? Kayak ada masalah. Gue putus sama Sisil. Kok bisa? Bukannya lu sama Sisil baru seminggu jadian? Mau sehari kek. Yang namanya putus mah putus aja. Tapi lu masih sayang kan sama Sisil? Lah, kok malah nangis? Udah, malu dia kenal sama orang. Gimana, seneng gak diajak jalan-jalan sama kakak? Seneng banget kak. Lagi pula, aku kan jarang diajak jalan-jalan sama kak Karin. Eh iya, soal kakak kamu Karin, dia udah punya pacar apa belum? Pacar ya kak? Kayaknya belum deh kak. Yang benar. Setahu aku sih gak ada kak. Soalnya kak Karin juga jarang di rumah. Oh gitu ya. Tapi bener kan gak ada gitu yang main atau jemput? Gak ada kak. Soalnya aku juga jarang di rumah. Sebenarnya yang jarang di rumah siapa sih? Kamu? Apa kakak kamu? Karin? Kakak serius loh. Emang kenapa gitu kak? Kak Popol suka ya sama kak Karin. Kayaknya mendung nih mau hujan. Kakak pulang dulu ya.